belum kembali ya. Gita merasa bosan. Kalaupun mereka sangat semangat berjalan-jalan, tidak mungkin mereka menginap di luar kecuali Violeta memberitahuku. Gita memeriksa pesan di ponselnya sama sekali tidak ada pesan lain dari Violeta. Terakhir kali Violeta mengirimkan beberapa foto dia dan Marcelo yang tengah bermesraan. Perasaanku juga tidak enak, gumam Gita. Sesaat kemudian terdengar keributan di luar kamar Violeta. Gita tahu sesuatu sedang tidak beres. Dia segera keluar dari kamar. Ada apa ini? Tanya Gita saat melihat beberapa orang berlari ke sana kemari dengan panik. Karena tidak ada yang menjawab, Gita bergegas lari untuk mencari Mateo. Untuk saja pria itu berjalan berlawanan arah dengannya, sehingga Gita tidak perlu mencarinya lagi. Mateo, ada apa? Tanya Gita, karena wajah Mateo sangat tegang. "Kau tinggallah di mansion, jika ada serangan, kau bisa memimpin semua orang," ujar Mateo. "Serangan apa maksudmu? Siapa yang akan menyerang kita?" tanya Gita. Perang meletus lebih cepat karena Vegas memberitahu Felix semua hal tentang Dominic dan Aguero. Sekarang Felix menyandra kedua saudaraku dan Violeta. ujar Mateo. A "Apa?" Gita merasa marah. Kenapa Mateo tidak memberitahunya lebih awal? Kami baru bisa melacak keberadaan mereka setelah setengah jam. Mereka berada di dalam kapal pesiar milik Felix Toretto. Aku akan datang sendiri ke sana. Ujar Mateo. Bawa aku bersamamu, ujar Gita. Ini berbahaya. Lalu? Ah, oh, baiklah. Terserahmu aja. Mateo berjalan lebih dulu. Gita menyusulnya. Kau akan pergi dengan pakaian seperti itu? Mateo menatap Gita yang menggunakan pakaian tidur. Apa kau pikir pakaian lebih penting daripada mereka? Gita berjalan lebih dulu. Keduanya memasuki mobil yang sudah disiapkan. Ada sepuluh mobil lain yang mereka bawa. Isinya adalah para pasukan khusus. Kau hanya membawa pasukan khusus? Tanya Gita. Mereka telah dilatih dengan baik. Anggap aja, aku sedang memberi ujian praktek ujar Mateo. Yakin, tidak butuh yang lain. Bukannya Fedor sangat kuat? Tanya Gita. Jangan merepehkan pasukan khusus Aguero. Mateo memasukkan pisaunya ke dalam sebuah tabung berisi cairan. Apa itu? Racun. Kau akan menggunakan pisau? Sebenarnya, aku lebih ahli dalam jarak pendek. Berikan padaku juga. Tidak, ini terlalu berbahaya. Jika sedikit saja racun itu mengenai tanganmu, itu harus dipotong untuk mencegah racunnya menyebar. Lalu bagaimana denganmu? Gita menatap tangan telanjang Mateo. Aku sudah terbiasa. Yakin? Kenapa? Kau khawatir kalau aku terluka? I iyalah. Kalau kau terluka, semua orang akan rugi. Nanti kita bisa kalah, ujar Gita. Kalau misalnya aku mati duluan, kau yang harus membawa kemenangan bagi Aguero. Balas Mateo, membuat Gita menatapnya cukup lama. Wanita itu diam selama sisa perjalanan. "Begitu ya," Charlin mengangguk setelah mendengar penjelasan bawahannya. Orang-orang yang berada di dalam ruangan hanya bisa diam. Mereka tahu Charlin sangat marah, walau ia tidak menunjukkan terang-terangan. Mereka membawa cucuku dalam perang mereka. Charlin mengepalkan kedua tangannya. "Apa Anda akan pergi?" tanya asisten Charlin. "Bagaimana dengan Patricia?" tanya Charlene. Nona telah bergerak. "Kalau begitu, aku tidak perlu pergi. Patricia hanya akan marah kalau aku merusak terlalu banyak," ujar Charlene. "Haruskah saya mengirim bantuan? Tidak perlu. Patricia bisa mengatasinya, apalagi menantuku itu. Dia tidak pernah turun membunuh orang sebelumnya, jadi aku bangga." Charlene tersenyum kecil. Aku akan mempercayai semua orang. Kita sampai. Pasukan Aguero tiba di depan kapal pesiar yang tidak berlayar. Melihat mobil datang, semua penjaga langsung mendodongkan senjata mereka. Belum sempat Mateo memberikan isyarat untuk menyerang, semua penjaga langsung ditembak tanpa sempat memberikan perlawanan. Senapan, ujar Mateo. Satu-satunya orang yang bisa menembak dengan jarak jauh dan cepat seperti itu Hanyalah Cecilia. Gita keluar dari mobil, benar saja. Dari kejauhan ia bisa melihat Cecilia berjalan mendekat, membawa sebuah senapan di bahunya. Kau sudah gila ya? Gita mengerutkan dahi karena Cecilia memakai gaun ketat berwarna ungu yang terlihat tidak nyaman digunakan bergerak. Kau sendiri, Cecilia menatap baju tidur yang dipakai oleh Gita. Ini lebih masuk akal ketimbang gaunmu. Lebih baik jangan bacot. Aku harus menemukan Dominik. Cecilia berjalan ke depan pintu masuk kapal. Bagaimana? Kau akan membukanya? Gita menatap pintu yang tertutup rapat. Pintu itu dirancang khusus sehingga hanya bisa dibuka dari dalam, sehingga seseorang harus naik ke atas kapal kemudian masuk ke dalam untuk membukanya. Biar aku yang urus patricia muncul dengan setelan jas dan celana panjangnya. ia kembali menggunakan sebuah sepeda motor bersama lee yang ia temukan di jalan. "hanya datang berdua," tanya cecilia. "tidak perlu banyak orang untuk mengurus mereka." patricia menembak salah satu jendela, membuat kaca itu pecah. segera setelahnya tembakan muncul dari jendela. benar-benar memperlambat pergerakan. Lee mengeluarkan sebuah bom, lalu melemparnya ke dalam jendela. Bom itu meledakkan gas tidur setelah beberapa saat keadaan hening. Patricia melompat dan berpegangan pada jendela. Untungnya, dia menggunakan sarung tangan khusus sehingga kaca yang tajam tidak melukai tangannya. Patricia berhasil masuk ke dalam. Ia melihat bawahan Felix yang telah tertidur di sepanjang lorong itu. Gas tidur yang dilempar oleh Lee bereaksi dan menghilang dengan cepat, sehingga Patricia tidak sempat menghirupnya. Dari dalam, Patricia membuka pintu kapal pesiar. "Aku akan pergi dengan Lee jika kalian menemukan putraku," beritahu aku. Patricia pergi lebih dulu dengan Lee. "Aku akan pergi sendiri, jaga diri kalian." Cecilia masuk, kemudian belok kanan. Jika ada sesuatu, segera kabari satu sama lain. Berhati-hatilah, kuharap kalian melakukannya dengan baik, menyebar. Setelah perkataan Mateo, semua pasukan khusus masuk ke dalam kapal pesiar dan mulai menyebar. Bagaimana denganku? Haruskah aku bergerak sendiri? Gita menggenggam sebuah pistol di tangannya dengan erat. Ikuti aku. Mateo berjalan cepat ke dalam. Rupanya para pengawal yang awalnya tertidur mulai sadar. Karena efek dari gas tidur memang sangat sebentar. Duar, duar, Tuar, Gita menembak semua orang sebelum mereka bangkit dan melawan. Setelahnya mereka berjalan ke satu lorong. Karena tempat itu sangatlah luas, sulit bagi mereka menemukan keberadaan Violetta dan juga yang lainnya. Yang mereka dapatkan adalah mayat pasukan Toretto dan darah yang berceceran. Apakah hanya Toreto yang ada di dalam sini? Gita terheran karena ia tidak menemukan satupun pasukan Fedor di antara para mayat, pergerakan mereka berhenti saat ada sekelompok orang Rusia yang menghadang. Mereka semua bertubuh besar dan membawa senjata tumpul. Senjata tumpul, kita tahu, mereka pasti ahlinya dalam penyiksaan. Kadang, senjata tumpul lebih berbahaya daripada senjata tajam karena membuat seseorang lebih tersiksa. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar suara berbisik dari lorong di sebelah kiri. Mateo, pergilah dan cek di sebelah sana. Ujar Gita. Kau bisa mengatasi mereka? tanya Mateo. "Kau pikir aku akan berkata seperti itu. Kalau aku tidak bisa mengatasi mereka?" Gita tersenyum miring. "Buka jalan untukku. Mudah saja." Gita menembak beberapa kali, orang-orang itu menghindar dengan mudah dan mulai menyerang. Saat itulah Mateo berlari cepat menggunakan pisaunya untuk menggores beberapa orang sebelum berbelok ke lorong kiri. Tetaplah hidup, teriak Mateo. Dasar berisik. Gita melihat orang-orang yang terkena pisau Mateo langsung terjatuh dan memegangi bagian tubuh mereka yang membiru. Dia memberiku bantuan kecil. Gita berlari dan menyerang mereka. Sementara Mateo, dia tidak menghentikan langkah kakinya. Melihat ada yang datang, para pasukan Toreto yang berjaga di lorong langsung menembaki Mateo. Pria itu menghindar dan dengan mudah. Ia menggunakan pisau untuk menangkis semua peluru yang ditembakkan. Mateo menggores semua orang dengan pisaunya. Goresan sederhana sekalipun membuat racun langsung masuk ke dalam. Di mana Marcelo Aguero. Mateo meletakkan pisau di leher satu-satunya orang yang masih hidup. Dia di, di sana. Pria itu menunjukkan ke arah sebuah pintu di lorong sana. Setelah mendapatkan jawaban, Mateo menggerakkan pisau... Merobek leher pria itu lalu pergi Pintu yang dimaksud terkunci rapat Mateo sedikit kesulitan untuk membukanya dengan tangan Ia mengambil pistol dan menembak lubang pintu Kemudian menendang pintu itu hingga roboh Bukannya menemukan Marcelo Mateo disambut oleh beberapa ekor serigala Iya, serigala sungguhan Bukan serigala seperti julurannya Matia tidak begitu terkejut dengan ukuran tubuh para serigala yang tiga kali lebih besar dari biasanya. Mereka pasti hasil percobaan milik Fedor. Vegas memang mencoba mencari kekuatan besar yang tidak harus dibayar mahal. Jadi dia mengumpulkan banyak hewan liar dan melakukan percobaan dengan memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh mereka. Membuat beberapa hewan bermutasi dan bersikap semakin ganas. Baiklah, Kemari kalian semua. Matteo menyiapkan pisaunya saat semua serigala bergerak ke arahnya. Hai, hehehe. Dominic tersenyum lebar ke arah Marcelo dan Violeta yang dibawa masuk ke dalam ruangan tempatnya berada. Violetta memberikan tatapan datar pada Dominic, sementara Marcelo hanya mengangguk. Tangan mereka sama-sama terikat kuat di belakang punggung. Mereka dipaksa berlutut di lantai. Dominic terlihat santai ia duduk bersila, seperti tidak terjadi apa-apa. kakak ipar, bagaimana kabarmu? apa sudah mendingan? kau minum obat dengan baik, kan? apa kakak merawatmu dengan benar? kau harusnya memeriksakan diri ke dokter. dominik mengeluarkan semua pertanyaan. aku baik, balas violeta dengan malas. eh, kenapa kakak ipar seperti itu? apa aku membuatmu kesal? dominik menata violeta dengan wajah memelas. iya. Jawab Violeta. Kakak Ipar tidak seru ah. Dominic memalingkan wajahnya membuat Violeta semakin kesal. Violeta kesal karena ia harus terlibat dalam semua ini. Padahal dia sudah berencana akan menghabiskan malam bergosip dengan kita. Semuanya jadi hancur karena hal seperti ini. Dasar. Marcelo sendiri menatap semua orang di dalam ruangan. Marcelo yakin tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan orang Fedor. Dengan cepat, Marcelo memikirkan sesuatu di kepalanya. "Kak, apa menurutmu Cecilia akan datang untuk menyelamatkanku?" tanya Dominic. "Tidak. Ah, kenapa begitu? Aku yakin dia sudah ada di sini sekarang. Seorang putri harus menyelamatkan pangerannya saat diculik," ujar Dominic dengan nada polos. "Yang benar itu pangeran menyelamatkan putri," dasar pangeran beban balas Violeta kakak ipar membenciku ya Dominic cemberut, diam kau Violeta kembali merasa mual kok baik-baik saja, tanya Marcelo iya, aku bisa menahannya jawab Violeta kakak ipar, sudah berapa minggu tanya Dominic, apanya Violeta mengerutkan dahinya sebelum Dominic menjawab pertanyaan Violeta, Felix lebih dulu masuk ke dalam ruangan itu Pria itu datang bersama Nino dan Vegas Fedor. Melihat Felix, Dominic langsung tersenyum ceria. Ayah, tutup mulutmu bajingan, ujar Felix. Ah, oh, kenapa ya malah marah-marah begini, tanya Dominic. Kau masih saja berpura-pura polos setelah aku mengetahui semuanya. Kau benar-benar menjijikkan, sama seperti ayahmu. Felix menatap Dominic dengan tajam. Sudahlah Tuan Toreto, percuma aja kau meladeninya. Bajingan ini tidak akan merasa puas kalau belum membuat seseorang menjadi kesal, ujar Vegas. Kau benar, dia sangat suka memancing emosi seseorang lalu membuat mereka lemah dengan itu. Felix duduk di sebuah sofa. Vegas mendekati mereka, namun ia hanya menatap ke arah Violeta yang memberikan tatapan tajam kepadanya. Lama tidak bertemu Nyonya Agüero. "Kau masih cantik seperti dulu, bahkan kau tidak semakin bersinar," ujar Vegas. "Istriku memang selalu bersinar," tuan Fedor, "karena aku menjaganya dengan baik," balas Marcelo. "Menjaganya dengan baik maksudmu membawanya keluar di cuaca yang sangat dingin, lalu membiarkannya ikut tertangkap bersama pria payah sepertimu." Vegas tersenyum remeh. Marcelo tidak menjawab, ia hanya memberikan tatapan tajam kepada Vegas. Nyonya Aguero, tidak uh, Violeta, aku akan memberimu satu penawaran Jadilah milikku, aku akan menjagamu dengan baik dan memberikanmu semua yang kau inginkan Aku akan memastikan ke kebahagiaanmu dan melindungimu lebih baik daripada suami sampahmu itu Ujar Vegas Nggak mau Violeta langsung menjawab kurang dari sedetik Hahaha <todoh> Vegas tertawa keras Kau menolakku lagi Sebenarnya apa yang lebih baik dari dirinya, aku juga punya kekuasaan," ujar Vegas, karena aku mencintainya," jawab Violetta yang membuat Vegas merasa marah. "Cinta, apa kau menyebut cinta di, suat, di situasi seperti ini?" Violetta, kau benar-benar wanita bodoh, seseorang tidak akan bisa tinggal lama di tempat seperti ini jika mereka mengutamakan cinta lebih dari apapun, ujar Vegas. Kau kenapa, Iria? Ya. Karena tidak ada orang yang mencintaimu? Violeta tersenyum miring. Marcelo tertawa kecil. Kakak Ipar, itu pukulan yang keras, ujar Dominic. Kalian, Vegas mengepalkan kedua tangannya. Kemari kau. Vegas bersiap menarik Violeta. Namun Marcelo lebih dulu berdiri di depan Violeta. Mau apa kau? Marcelo menatap Vegas dengan tajam. Tuan Aguero masih tidak mengenal situasi ya? Vegas menggertak. Bagaimana jika kita bertarung? Tanya Marcelo. Bertarung? Satu lawan satu. Kau dan aku. Haha. <tuk> Apa kau bersungguh-sungguh? Kau ingin melawanku? Yakin. Vegas tertawa aneh. Takut. Marcelo tersenyum miring. Hah. Baiklah. Ayo kita bertarung. Tapi kita akan membuat taruhan. Jika aku menang, kau harus menyerahkan istrimu kepadaku dan mengakhiri hidupmu di depannya. Ujar Vegas. Mendengar itu, Violeta hanya berwajah datar. Ia kembali kesal karena terseret dalam hal-hal seperti ini. Hidup tenang sebagai seorang nyonya memang bukan bagian dari pilihan hidup. Baiklah, tapi jika kau kalah, kau tidak boleh menginjakkan kakimu di Amerika selama sisa hidupmu. Kau juga harus menarik semua pekerjaan yang kau lakukan di sini," ujar Marcelo. "Terdengar seperti taruhan yang tidak adil, tapi bagi Marcelo ini sangatlah menguntungkannya. Fedor memiliki cukup banyak kekuasaan di Amerika. Ja, jika mereka menarik semuanya, maka Fedor akan mengalami kerugian yang besar, dan Aguero bisa memperluas kekuasaannya. Kau tetap mementingkan kekuasaan di saat seperti ini," ujar Vegas. Seperti itulah seorang Aguero. Tuan Fedor jangan terpancing. Bisa saja ini akal-akala liciknya. Felix yang dari tadi dia merasa kesal. Diamlah Tuan Toreto, aku tidak membutuhkan saranmu dalam hal ini. Vegas memberikan isyarat kepada beberapa orang di dalam ruangan untuk membawa Marcelo dan juga Violeta keluar dari ruangan. Kau mau kemana? Tanya Felix menyelesaikan taruhanku. Kau tidak perlu ikut karena aku memberimu beberapa waktu untuk bermain dengan putramu. Oh, uh, maksudku keponakanmu. Vegas keluar dari ruangan. Felix menatap Dominic yang masih bersila santai di lantai. Pria itu menatapnya dengan senyuman manis tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini sang ini saat yang tepat untuk memberi pelajaran pada anjing ini. Felix berdiri. Nino Felix mengambil tongkat golf yang diserahkan oleh Nino. Ah, tongkat yang bagus. Celetuk Dominic sebelum tongkat, tongkat itu menghantam kepalanya. Patricia menghela nafas pelan. Ia melepaskan besi runcing yang ia pegang. Benda itu jatuh ke lantai yang digendangi darah segar dari belasan bawahan Toretto. Patricia melirik Lee yang berdiri di sana, menggendong Neil dan Bella di kedua tangannya. Patricia mendekati suaminya. Ia memberikan pelukan kecil kepada ketiganya. "Aku tidak percaya aku membunuh seseorang sekarang," ujar Lee dengan suara kecil. "Aku sudah bilang, cepat atau lambat kau pasti akan melakukannya. Jangan menganggap ini sebuah perbuatan yang buruk, karena kita bukan orang baik," balas Patricia. Lee terdiam beberapa saat untuk menenangkan hatinya. Untuk saja ia memiliki kunci untuk mengatasi rasa panik dalam dirinya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Lee. Tidak perlu, mereka pasti bisa mengatasinya dengan baik. Kita harus pulang, kau dan anak-anak perlu diobati. Kau juga, iya, aku juga. Patricia mengambil bela dari Lee. Mereka keluar dari tempat itu bersama-sama. Kedua tangan Marcelo dilepaskan. Ruangan tempat mereka akan bertarung adalah sebuah kamar. Galata duduk di sebuah sofa dengan kedua tangan yang masih terikat. Ekspresinya terlihat sangat malas dan lelah. Ada tujuh orang pengawal yang berjaga di sana. "Apa ada peraturan?" tanya Marcelo. "Untuk apa sebuah peraturan?" tanya Vegas. "Untuk membuat permainan lebih menyenangkan. Sebuah permainan tanpa aturan adalah yang paling menyenangkan. Kalau begitu, aku akan memberi satu peraturan." "Kau benar-benar tidak mendengarkan." "Siapapun yang jatuh ke lantai lebih dulu, dia yang kalah," ujar Marcelo. "Baiklah," Vegas menerimanya dengan senang hati. "Ini sangat mempermudah dirinya. Dia akan mengalahkan Marcelo kurang dari lima menit, lalu memukuli pria itu sampai puas sebelum menyur menyuruhnya untuk mengakhiri hidup." Marcelo melirik Violetta, yang memberikan senyuman hangat pada sang istri. Violetta menghela nafas, lalu tersenyum dengan wajah penuh kepercayaan. Violeta yakin Marcelo akan menang. "Serang aku," ujar Marcelo. Tanpa menjawab, Vegas bergerak ke arah Marcelo. Belum sampai pukulannya, Marcelo lebih dulu menendang wajah Vegas, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Vegas terkejut karena Marcelo sangat cepat. Ia tidak bisa melihat gerakan Marcelo. Apa yang terjadi? Bukan hanya Vegas, Violeta juga terkejut. Ia terbiasa melihat Marcelo bertarung dengan senjata. Saat itu, Marcelo terlihat menangjubkan. Namun, Marcelo tidak pernah bergerak secepat ini. Apa terlalu, apa terlalu kuat? Marcelo tersenyum mengejek. Sialan. Vegas menyerang Marcelo. Sama seperti sebelumnya. Setiap Vegas mencoba menyerang, Marcelo lebih dulu memukul dan menendangnya. Membuatnya harus memundur. Vegas mengusap darah di hidungnya. Ia melirik ke arah Violeta yang terlihat kagum. Bajingan kau bahkan tidak berani menyerang duluan, ujar Vegas. Baiklah, Marcelo mendekati Vegas dengan santai. Jarak di antara mereka tinggal beberapa sentimeter saja. Marcelo menatap Vegas dengan lekat, membuat pria itu juga menatapnya. Wah! Vegas menahan tangan Marcelo yang tiba-tiba bergerak ke arah wajahnya. Vegas sempat merasa lega karena ia bisa menangkap serangan Marcelo, hingga Marcelo menyerang perut dengan tangan lainnya vegas berhasil menangkisnya kemudian marcelo menendang kakinya dengan kuat. vegas melepaskan kedua tangan marcelo, pria itu langsung mengerahkan pukulan bertubi-tubi pada vegas, membuatnya kewalahan. vegas memilih melompat ke depan melilit pinggang marcelo dengan kedua lengannya, bersiap untuk membanting marcelo. "kau mempermudah pekerjaanku, terima kasih." marcelo mengeratkan tangannya satu sama lain, kemudian menghantam bagian bawah tengkuk vegas. Vega berteriak karena rasa sakit yang ia rasakan. Tak sampai di sana, Marcelo langsung menendang Vega sehingga pria itu jatuh ke lantai. Aku menang, Tuan Fedor, ujar Marcelo. Sialan, Vega hampir tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Itu bagus sekali. Violeta mendekati Marcelo dengan kedua tangan yang sudah terlepas dari ikatan. Saat melihat ke arah para pengawal, mereka semua sudah tergeletak bersimbadara di lantai. Kau juga. Marcelo menarik pinggang Violeta memberikan kecupan kecil di kening istrinya. Tuan Fedor, Anda akan menepati taruhan kita, bukan? Tanya Marcelo. Kau bajingan licik, ujar Vegas. Aku memang licik, Tuan Fedor. Marcelo tersenyum. Ah, sialan. Vegas menutup mata dengan lengannya. Aku akan menepati janjiku, Tuan Aguero, Kau tidak perlu khawatir. Kali ini aku bersumpah atas nama Fedor, ujar Vegas. Terima kasih. Yang mengucapkan itu adalah Violeta. Nyonya Aguero, setelah aku pikirkan lagi, kau sama sekali tidak cocok denganku, ujar Vegas. Kita memang tidak cocok dari awal. Violeta mengedikan bahunya. Oh, Dominic. Violeta baru menyadari manusia menyebarkan itu belum diketahui keadaannya. Kak, Violeta dan Marcelo menoleh ke arah Matteo yang masuk ke dalam ruangan. Ma Matteo, apa yang terjadi? Violeta terkejut karena di lengan dan bahu Matteo terdapat bekas gigitan besar. Aku akan menceritakannya nanti. Bagaimana keadaan? Matteo berhenti bicara saat melihat Vegas. Seperti yang kau lihat. Ujar Marcelo. Violeta! Gita yang baru masuk langsung berdekat dan memeluk Violeta. Gita? Violeta menutup mulutnya. A ada apa? Kita sontak melepaskan pelukannya. Aku tiba-tiba merasa pusing. Violeta memegangi kepalanya. Bawa Violeta kembali ke mansion, ujar Marcelo. Baiklah, kita menggenggam tangan Violeta membawa wanita itu bersamanya. Ayo, kita temui Dominic sekarang, ujar Marcelo. Felix menjatuhkan tokat golf setelah merasa puas menghajar Dominic. Kini Dominic tergeletak di lantai dengan Tubuh dipenuhi lebam dan darah di banyak tempat. "Kau cukup tangguh," ujar Felix, karena Dominic tidak berteriak sama sekali, sama seperti waktu itu. Aku penasaran dengan teriakanmu, tapi kau tidak mau menunjukkannya kepadaku. "Kau benar-benar anak yang nakal, sayangnya aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri." Felix mengambil sapu tangan dan mengelap kedua tangannya. "Apa kau sudah puas?" Dominic membuka mata dan menatap Felix. Sudah puas main-mainnya? Tanya Dominik. Setelah kupikirkan lagi, sebaiknya aku memberimu ke sebuah kesempatan baru. Jika kau bersumpah akan patuh kepadaku, aku, akan membiarkanmu hidup. Ujar Felix. Haha, kau orang yang sangat lucu. Jelas-jelas aku adalah pengkhianat. Tapi kau masih berpikir untuk mengampuniku. Memangnya, Felix Toretto... Kau bukan orang yang tepat untuk menjadi seorang kepala keluarga. Kau terlalu baik hati. Dominic tertawa. Kau? Felix menginjak kepala Dominic. Seharusnya aku bunuh saja kau dengan tanganku sendiri. Felix mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Tuan, bagaimana dengan perjanjian Anda? Tanya Nino. Masa bodoh. Aku tinggal bilang kalau aku tidak sengaja menghabisinya yang terpenting sekarang adalah perasaanku. aku tidak akan merasa tenang sebelum melihat bocah kurang ajar ini menjadi mayat. felix menyayat pipi dominic dengan pisau. oh ya ampun, apakah aku melukaimu? bagaimana jika aku mengusap kamu sebentar? felix mengusap darah yang mengalir dari bekas sayatan menggunakan sapu tangan. itu, kedua mata dominic membesar saat menyadari kalau sapu tangan yang digunakan felix adalah men milik mendiang ibunya. Oh, kau ingat ini? Sapu tangan sampah ini haruskah kau robek saja? Felix bersiap merobek sapu tangan itu dengan pisau. Hentikan! Dominic mengambil posisi duduk kemudian mengangkat kakinya untuk menendang dagu Felix. Felix terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Ka, kau? Hah? Felix terkejut saat Dominic berdiri di depannya. Kedua tangan pria itu tidak terikat lagi. Salah satunya memegang sapu tangan tadi tua bangka ini memang harus dihabisi, ujar Dominic. Sialan, habisi dia. Semua pengawal yang awalnya diam langsung menyerang Dominic. Mereka berpikir akan mudah melakukannya, karena Dominic terluka. Namun Dominic berhasil melakukan pembantaian sepihak. Ia membunuh semua orang yang menyerang tepat di depan Felix. Melihat Dominic melakukan itu, Felix bergetar. Ia tidak pernah tahu Dominic memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Huh. Dominic menghela nafas. Ia menatap sapu tangan yang dipenuhi oleh darah. Melihat kesempatan, Felix mengambil pistol yang terjatuh di dekatnya dan bersiap menembak Dominic. Tapi Dominic lebih dulu menendang pistol dan menginjak telapak tangan Felix. Uh, Felix mengerang. Saat ia menatap Dominic, dirinya sangat terkejut. Dominic terlihat berbeda. Ekspresi yang ditunjukkan Dominic sangatlah menakutkan. Apa yang terjadi? Kenapa Felix bisa bergetar hanya karena tatapan seperti itu? Mata Felix melirik ke arah Nino yang berdiri di belakang Dominic. Nino sedang menodongkan senjata api ke arah Dominic. "Benar, Nino, habisi dia sekarang!" Felix mengangguk ke arah Nino. Pria itu menarik pelatuk, namun yang terkena peluru bukanlah Dominic, melainkan Felix. "Ah!" Felix berteriak kuat karena bahunya tertembak. "Apa? Ke kenapa?" "felix menatap nino dengan mata bergetar. 'Maaf,' tuan felix toreto. 'Sejak awal, saya adalah anjing milik tuan dominic,' ujar nino. 'Apa?' felix sangat terkejut. ia tidak pernah menyangka nino yang dianggap sangat membenci dominic dan begitu setia ternyata salah satu bagian dari mata-mata dominic. 'dominic, kenapa kau mau mulai semuanya tanpa menungguku?' marcelo yang baru datang menunjukkan wajah datar saat melihat semua ini." Marcelo. Felix kembali terkejut. Jika Marcelo ada di sini, artinya Vegas telah kalah. Maaf ya, Kak. Aku tidak tahan melihat bajingan tua ini bertindak sesukanya lagi. balas Dominic. "Kak, sangat menggelikan," ujar Felix. Shh. Dominic mencekram mulut Felix. Orang yang tidak pernah dipanggil kakak dengan tulus, lebih baik diam saja. ujar Dominic dengan senyuman yang mengerikan. Apa yang akan kau lakukan kepadanya sekarang? Tanya Matteo. Kakak sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Iya kan kak? Dominic menatap Marcelo. Ini tidak akan mudah, Felix Toretto, ujar Marcelo. Sementara itu, Cecilia yang berdiri di depan pintu hanya tersenyum kecil. Perang ini terlalu mudah, hingga tidak bisa disebut sebagai perang. Karena sejak awal, dia ini adalah bidak catur yang sudah di atas sempurna oleh Aguero